Dilansir dari Detik News, dana awal kampanye Jokowi Ma'ruf 11,5 M, Prabowo Sandi 2 M. Dua pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2019 telah melaporkan dana awal kampanyenya. Laporan dana awal kampanye itu bakal diverifikasi lebih lanjut oleh KPU. Calon presiden dan wakil presiden juga telah menyampaikan laporan awal dana kampanye pada KPU, kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari di kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu 23 September. Berikut ini daftar laporan dana awal kampanye berdasarkan nomor urut capres-cawapres. 1. Joko Widodo Ma'ruf Amin 11,9 miliar rupiah. 2. Prabowo Subianto Sandiaga Uno 2 miliar rupiah. Tim Sek Jokowi Ma'ruf mengatakan besaran dana 11,9 miliar itu berasal dari sumbangan partai politik, koalisi, dan perusahaan. Dana kampanye sebesar 8,5 miliar ada di kas rekening khusus, sementara 3,4 miliar dana diperuntukkan membeli barang dan kas tim kampanye. Saldo awal per 20 September 2018 sampai 22 September 2018 tercatat total Rp 11,9 miliar, kata Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sementara itu, tim ses Prabowo Sandi mengatakan dana Rp 2 miliar itu berasal dari duit pribadi pasangan calon. Prabowo dan Sandi masing-masing menyumbang 1 miliar. Dari mana duit 2 miliar ini? Ini berasal dari dua orang penting di Republik ini, yaitu 1 miliar dari Prabowo Subianto, 1 miliar dari Sandiaga Salahuddin Uno. Jadi patungan 1 miliar, 1 miliar kolekan, ujar jubir tim kampanye Prabowo Sandi, Dhanil Anzar Simanjuntak.